Mau sekolah masih hujan lagi. Kalau hujan kan berarti nggak sekolah. Mungkin, semoga aja. Meike, kamu nggak sekolah? Sekolah mah, tapi masih hujan. Tuh, kamu cari payung tuh di depan. Ada mah, tadi aku udah cari di depan. Untung payungnya udah aku umpetin. Udah jam segini juga, udahlah kamu peres hari dulu ya. Ya, masa peres, masa aku nggak sekolah sih, Ma? Ya, mau gimana lagi, nanti Mama teleponin guru kamu, Mama izinin. Ya, yaudah deh, Ma. Mau gimana lagi? Padahal aku mau banget sekolah. Yes, misiku ber... Mama pasti habis sholat subuh ketiduran. Mau bangunin tapi kasihan. Aku beli sarapan sendiri aja deh. Bu Hindun gak jualan lagi. Ya udah deh, aku sarapan di sekolah aja. Ma, Mama, aku berangkat sekolah dulu ya. Paket, mana paket? Adek. Tadi bangunin dari tadi nggak bangun-bangun, giliran paket aja. Aku pamit berangkat sekolah dulu ya, Ma. Oh, kamu udah mau berangkat sekolah? Iya, maaf, Mama ketiduran. Ngomong-ngomong, kamu udah sarapan belum, Dek? Belum sih, Ma. Tadi aku ke warung nasinya Bu Hindun, ternyata nggak jualan. Ya udah deh, Ma, aku sarapan di sekolah aja. Kamu kalau di sekolah nggak mungkin sarapan, yang ada pagi-pagi malah jajan yang nggak bener. Ya udah, tunggu sebentar, Mama buatin sarapan dulu. Nggak lama, cuma 5 menit kok. Yuk, kita bikin nasi uduk sat-sat dengan 5 bahan ini. Nyiapinnya juga cuma 5 menit loh. Biar lebih komplit, aku pakai Kandler single sosis yang full banget dagingnya. Pertama, potong kotak-kotak kecil Kandler single sosisnya. Masukin beras yang udah dicuci. Masukin air, tambahkan santan instan dan sedikit kaldu. Masukin potongan Kandler single sosis. Selesai deh. Nah, sambil nunggu matang, aku cemilin Kandler single sosis. Krek kulitnya, dagingnya kerasa banget. Pokoknya, Kandler single sosis, sosis full daging paling enak di Indonesia. Tara, mateng deh. Aroma nasinya wangi banget. Rasanya mantep banget dimakan pakai sambal terasi. Rasa nasi uduknya makin enak karena ada Kandler single sosisnya. Kamu wajib coba juga. Aduh, Ma, aku udah kenyang banget nih, Ma. Nggak usah dihabisin ya, Ma. Aduh, kamu gimana sih, Kak? Kebiasaan kalau makan nggak habis, mubazir, tahu nggak sih? Yaudah deh, bungkus aja deh, Mbak. Ma, iya udah sih, Ma, nggak usah, Ma. Lagian cuma sisa sesuap. Heh, sesuap-sesuap juga namanya makanan ya, mubazir kalau dibuang. Lagian juga lumayan ini buat tambahan kamu makan malam, kali ntar malam kamu lapar lagi. Mbak, saya minta bungkus sih. Ma, jam! Aduh, bikin malu aja mau ditaruh mana nih muka gue. Mbak, bungkus ya, Mbak. Udah deh, kamu diem aja, ini urusan Mama ya. Ini juga minuman gak dihabisin. Hah, ini untung aja ada aqua bekas. Hah, lumayan nih. Ini bawa nih, bawa pulang, lumayan. Ya ampun, ini cuma es batu cair, Mah. Mah, ini bajuku udah kekecilan, terus ada noda gitu yang gak bisa hilang. Kayaknya aku butuh baju baru deh. Iya juga ya. Yaudah, besok kita ke mall ya beli baju kamu. Mah, ini bajuku bawahnya ada robek gitu. Kayaknya aku harus beli baju baru deh. Nah, kebetulan banget. Nih. Aku gak suka bajunya abang. Bahkan ini ukurannya gak sesuai sama aku, Mah. Udah, itu kan masih bisa dipakai. Iya. Mah, ini baju aku warnanya udah butek gitu. Aku boleh beli baju baru gak? Ini deh, Mama. Tunggu-tunggu. Nih, Mama punya koleksi-koleksi terbaik. Loh, ini baju siapa, Mah? Baju abang kamu dong. Tapi kan ini udah rusak juga bajunya. Ngawur kamu. Itu masih bisa dipakai. Ini aja udah kena spidol, Mah. Ini gak bisa hilang. Itu bisa dicuci, nanti pakai bike clean, hilang kok, hilang. Bahkan ini bajunya udah robek, Mah. Tenang aja, nanti Mama jahitin. Jadi anak terakhir gini amat dah. Kamu katanya mau bangun pagi, udah jam berapa ini lo, Draco? Udah jam 9 lo ini, tidur. Ya, Mah, ya, Mah. Bentar lagi Draco tidur. Kan belum jam 10, main bentar lagi, Jam 10 malam. Pasti belum tidur juga. Nah kan, Draco, Mama gak mau tahu ya. Udah jam 10 loh itu. Tanggung nih. Bentar lagi Draco pasti tidur, Mah. Katanya mau bangun pagi. Udah jam 11, Draco. Besok kamu nyalain alarm sendiri. Udah ya, Mama gak mau tahu ya. Mama tidur dulu ya. Loh, Mama belum mau tidur. Draco masih nanggung nih, Ma. Oke lah,
Tunggu, kamu cari apa? Jajanku di sini di mana, Mah? Jajan? Itu yang Tony bawa itu ya? Kok jajanku dimakan? Oh, tadi Mama yang ngasih Tony itu. Tak lihat, kok ada jajan? Yaudah, tak kasih Tony aja. Tapi kan itu jajanku, Mah. Aku beli sendiri. Ya udah, ntar kan aku bisa beli lagi. Cengeng banget. Ah, tapi kan. Jajanku. Loh, kan waktu ini kamu udah ngambil jajanku. Jadi aku boleh ngambil jajanmu, kan sekarang? Jajanku, Mama. Tunggu, kamu ngapain adiknya? Jajanku dimakan, Ma. Udah tahu punya adik, jangan dimakan dong, Tono. Yaudah, Tony, ntar Mama beliin lagi ya. Tapi kan. Sari, Love, Budi. Sari, Love, Budi. Cie, Sari. Sari, Budi, Cie, Cie. Sari, Love, Budi, Cie, Cie, Sari, Cie. Ih, siapa sih nulis itu? Aku ada suka sama dia. Siapa sih nulis ini? Ih, aku nangis. Ih, Tono, kamu ini loh, jangan yang digituin Sarinya. Nah, ayo, Tono. Tak lapor guru kamu ya, Tono. Nah, ayo, Tono, Sarinya nangis. Orang aku bercanda aja tadi, baperan tuh Sari.